Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Falirabbi kullu hamdin jalla an yahshurahul az idhabana biwujudil mustafa al-hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisan yafqahu qawli wa ba'du. Hadirin jamaah rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi dan berilah salam sebanyak-banyaknya. Hadirin rahimakumullah. Ulama dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah sepakat tentang turun ayat ini, yakni ayat ini diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bertujuan untuk menegaskan bahwa hak Rasulullah dan para keluarganya, yaitu bersalawat, perintah bersalawat kepada mereka. Hadirin rahimakumullah. Allah dan malaikatnya bersalawat, maksudnya ialah Allah bersalawat, yakni memberikan pertolongan, rahmat Allah yang senantiasa diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa henti terus-menerus. Itulah yang dimaksud salawat Allah. Malaikat bersalawat artinya adalah addu'a'ukum, doa malaikat. Malaikat berdoa kepada Allah agar supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan pangkat, diberikan derajat di sisi Allah yang tinggi dan setinggi-tingginya. Itulah yang dimaksud salawatnya malaikat. Adapun salawat kita, yakni adalah kita memuji kepada Nabi, memuji dengan pujian-pujian yang indah. Itulah salawat-salawat kita. Hadirin rahimakumullah. Salawat mempunyai keistimewaan, di mana keistimewaan ini luar biasa. Di antaranya ialah barang siapa yang bersalawat kepada Nabi pasti diterima, pasti diterima. Meskipun terdapat tendensi-tendensi riya. Padahal umumnya semua amalan ketika kita laksanakan ada unsur riya-nya di situ, ingin dipuji oleh makhluk lain, maka tidak ada artinya. Allah tidak mencatat dan tidak memberikan pahala. Sebagaimana banyaknya pohon yang kering, ketika pohon itu terbakar oleh api, maka hangus tidak tersisa. Rahimakumullah. Kenapa demikian? Karena Allah tidak melihat siapa yang bersalawat, tapi Allah melihat siapa yang diselawati, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ialah barang siapa yang bersalawat kepada Nabi satu kali, maka Allah membalas 10 kali salawat dan memberinya 10 derajat. Hadirin rahimakumullah, yang tidak kalah penting adalah man shalla alayya kuntu syafi'an yaumal qiyamah. Barang siapa yang bersalawat kepada Nabi, kepadaku kata Nabi, maka aku akan memberinya syafaat yaumil qiyamat kelak. Hadirin yang dirahmati Allah, semoga kita tercatat sebagai umat yang cinta kepada Nabi, bahkan kita dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamat kelak. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.